Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali channel Eko Azza bisa hadir kembali di hadapan sahabat YouTube semua untuk berbagi informasi dan visualisasi terbaru di proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu. Pada video kali ini, saya akan coba update jalur tol Cisumdawu yang berada di wilayah Sirna Mulia, dikarenakan banyak beberapa sahabat YouTube yang merequest melalui komentar untuk mengupdate kondisi terbaru saat ini. Oke, sahabat YouTube, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung saja mencari lokasi yang pas untuk take off memantau dari ketinggian. Dan perlu sahabat ketahui, video ini diambil hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, masih sangat pagi. Oke, sahabat YouTube, langsung saja kita let's go. Sekarang drone sudah berada di ketinggian sekitar 80 meter dan terpantau jalan tol Cisumdawu yang menuju ke arah barat sana ya, itu menuju ke wilayah Rancakalong, ke arah Jatinangor maupun ke arah Simpang Susun Cileunyi. Dan harus hati-hati nih jika menerbangkan di area sekitar Sirna Mulia karena banyak jaringan sutet di sini. Harus benar-benar memperhitungkan ketinggian ya sahabat YouTube. Tadi terlihat di sekitar sini ada menara atau ada tower sutet. Saya harus menaikkan ketinggian lagi di atas 100 meter ini. Berputar dulu ya di sini, nanti kita bergerak menuju ke arah jembatan.